Alhamdulillah ja'alal insan sahibal himami Asyadu an la ilaha illallah Muhammad, Rasulullah ala Sayyidina Muhammad amma ba'du ba Sahabat Rumi yang Allah Ada celetukan kawan saya Bolehkah kita bercita-cita? Kan Allah sudah memberikan takdir Ada lagi yang ngomong Bolehkah kita bersyahwat? Ada lagi yang mengatakan, "Bolehkah kita berhimmah?" Artinya hampir-hampir sama, tapi berbeda. Jawabannya, pertanyaannya kurang tepat. Karena takdir tidak ada urusannya dengan cita-cita. Bercita-citalah engkau, takdir urusan lain. Cita-cita dalam bahasa Arab, cita disebut bahasa Arabnya al-amalu bukan pakai ain tapi menggunakan hamzah al amalu sesuatu yang diinginkan oleh akal sehat itu disebut cita-cita cita-cita karena diiringi dengan perbuatan maka dia disebut himmah kawiyah aliyah himmah yang kuat jika tidak diiringi dengan himmah yang kuat maka disebut dengan tulul amal panjang angan-angan Ya barangkali orang Indonesia menggunakan kata tolol dari kata tulul, tolol amal, ya cocok logi barangkali benar. Ya. Lalu syahwat di mana? Syahwat itu pasangannya bukanlah kalimat-kalimat uh, tadi, tapi syahwat dia sinonim daripada iradat. Iradat kehendak, syahwat kehendak. Perbedaannya syahwat itu kehendak yang rendah, sedangkan iradat kehendak yang luhur. Iradat itu kemudian disebut dengan himmah, kehendak yang luhur disebut dengan himmah. Contohnya seseorang mengatakan kalau aku kaya, aku sukses, aku ingin membesarkan um, zawiyah guruku atau aku ingin bantu anak-anak yatim ingin bersama Rasulullah. Tapi kalau orang-orang yang himmahnya rendah, kalau aku kaya aku pengen jalan-jalan ke luar negeri, ya, itu terlalu biasa. Tapi kalau dia mengatakan kalau aku kaya aku ingin jalan-jalan ingin melihat ciptaan Allah maka sedikit sekali sangat-sangat tipis. Jadi bolehkah kita bercita-cita? Bukan hanya boleh jika cita-cita itu adalah satu irada kehendak yang positif maka kita disuruh untuk melakukannya. Ini yang disebut juga dengan husnul zan. Jadi prakteknya adalah berbaik sangka kepada Allah nah, di dalam disebut al-amal. Cita-cita ketika dijadikan sebuah sikap, maka disebut husnuzan. Maka sahabat-sahabat yang memiliki Allah, mari bercita-cita yang luhur, beriradah, berhimmah, maka kurangilah cita-cita yang rendah. Shallallahu ala ala alaihi wa